Halo kalian para penggemar olahraga sepak bola. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan jadwal pertandingan di ajang Liga Premier Inggris pekan ketiga yang akan digelar pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2023 beserta daftar klasemen, daftar top skor hingga daftar top assist. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin agar kalian tidak tertinggal info menarik dari ajang ini. Berikut ini daftar klasemen sementara setelah pertandingan di pekan kedua menuju pekan ketiga. Brighton memimpin klasemen dengan catatan 6 poin, diikuti oleh Manchester City di urutan 2 dengan 6 poin, Brentford di urutan 3 dengan 4 poin, Liverpool peringkat 4 dengan 4 poin, serta Tottenham di urutan 5 dengan 4 poin. Peringkat 6 sampai 10 berurutan ditempati oleh West Ham United, Newcastle United, Arsenal, Crystal Palace, serta Aston Villa. Peringkat 11 sampai 15 berurutan dihuni oleh Nottingham Forest, Manchester United, Fulham, Chelsea, serta Bournemouth. Peringkat 16 ditempati oleh Sheffield United, 17 Luton Town. Sementara itu zona degradasi ditempati oleh Burnley, Wolves, serta Everton. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris malam ini. Akan ada satu laga menarik antara Crystal Palace versus Arsenal di pekan kedua. Laga ini digelar pada Selasa dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. livetvvideo.com. Dan berikut ini jadwal pertandingan di ajang Liga Inggris pekan ketiga. Sabtu 26 Agustus 2023. Chelsea akan berhadapan dengan Luton Town pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV dan aplikasi video.com. Bournemouth akan menjamu Tottenham pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Sementara itu, Arsenal akan kedatangan Fulham pada pukul 21 waktu Indonesia Barat live di video.com. Brentford akan menjamu Crystal Palace pada pukul 21 waktu Indonesia Barat live di video.com. Everton akan bentrok dengan Wolves pada pukul 21 waktu Indonesia Barat live di video.com. Manchester United akan menjamu tamunya Nottingham Forest. Laga ini digelar pada pukul 21 waktu Indonesia Barat live di video.com. Brighton akan berjumpa dengan West Ham United pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan aplikasi video.com. Minggu 27 Agustus 2023, Burnley akan berhadapan dengan Aston Villa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat live di video.com. Sementara itu, Manchester City akan bertandang ke markas Sheffield United pada pukul 20 waktu Indonesia Barat live di video.com. Laga big match mempertemukan Newcastle United versus Liverpool pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan aplikasi video.com. Berikut ini daftar top skor sementara di ajang Liga Premier Inggris menuju pekan ketiga. Solly March dan Mbeumo memimpin daftar dengan koleksi 3 golnya. Di posisi berikutnya ada nama Awoniyi, Luis Diaz, Erling Haaland, dan Alexander Isak yang sama-sama telah mencetak 2 gol.